Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan memberikan informasi akibat pelanggaran hak asasi manusia. Akibat dilanggarnya hak asasi manusia akan memberikan dampak 1. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. 2. Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. 3. Merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. 4. Menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. 5. Menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Oke teman-teman, cukup sekian. Dadah.